Guys, selamat datang di channel aku Bayu, dan di video kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat kereta api CC204 di Minecraft ya guys. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, kita mulai. Oke guys, kita lanjut. Kita yang bahan kita butuhkan itu kita butuh kita bikin relnya dulu, paron dan lempeng batu halus atau lempeng batu bata aja nih, bagus, mirip yang asli. Kita terbang dulu lah, nggak bisa nih. Ini kok nggak bisa terbang gitu loh, please lah ya, kok nggak bisa oh ini bisa lah, kocak gaming. Ini bisa, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Cukup 14 sudah bisa. Kita lang alah. Oke. Dan cukup kan. Nah, gini coba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, seperti ini relnya nih. Sekarang kita lanjut untuk membuat bagian roda keretanya. Bahan yang kita butuhkan itu lah, kok masih pencet tak kok, oh, ini bisa. Oke, bahan yang kita butuhkan itu beton merah, di situ tangga batu pasir merah halus, habis itu lagi ya, oh ya guys, beton abu-abu sama ini guys, penampung, dan yang terakhir itu adalah lempeng batu bata. Kenapa gitu loh, lalu hilang gitu loh, bis lah ya, menampung. Mungkin ini kah, ada satu lagi bahan guys, yaitu adalah tangga. Kita butuh ini, kita harus terbang aja nih lebih enak. Kita oh ya sih, kita harus jongkok ya guys, untuk komentar pencet. Oh ini kita harus jongkok seperti ini. Nah, ini kita membuat kereta api CC204. Ya seperti ini, di situ in la la la, ini susana sana sana. Kita taruh tangga di situ, tangga lagi di sini, di situ. Yang ini benar-benar harus jongkok ya guys, kalau nggak bisa jongkok, kalau nggak jongkok nggak bisa nanti. Nah seperti ini. Masing-masing dijarakin satu, dan rodanya harus ada tiga ya guys. Nah kalau udah tiga, jarakin dua seperti ini, seperti ini, alah, seperti ini dan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Astagfirullah. Dan seperti ini, dan mana nih? Oh iya sih, lupa di sini. Jadi seperti ini ya guys. Di situ kita taruh beton abu-abu. Oke, seperti ini, di situ kita taruhin
lempeng batu bata di bagian bawah-bawah rodanya ini. Astagfirullah. Ini kok gak bisa. Oke. Nah, seperti ini, guys. Oke, seperti ini. Nah, dan kita lupa satu bahan lagi. Itu adalah tangga, ada cheat posean ya, guys. Dadah yang putih ini. Tidak sih, kita harus taruhin di pinggir-pinggirnya. Nah, seperti ini. Dan seperti ini. Astaga. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini guys bagian roda keretanya. Sekarang kita lanjut bagian kita lanjut bagian kepala keretanya. Kita butuh kita harus butuh beton abu-abu, beton putih, dan ini lempeng kuarsa halus ya. Oke, habis itu apa ya, aku lupa. Oh, nih kaca buram hijau. Habis itu beton merah. Habis itu tangga. Habis itu apa lagi, aku bingung nih. Hanya sudah lama enggak bikin kereta, guys. Di situ mungkin inilah. Ini doang, guys, mungkin. Mungkin ini doang, guys. Oke, guys, lanjut untuk membuat bagian kepalanya. Kita taruhin beton putih di sini. Di situ taruh di seperti ini. Di situ taruh beton abu-abu. Nah, seperti ini. Coba sih kita lihatin dari luar nanti sana. Tuh kan bisa. Bukan sih, bukan yang ini, guys. Kita taruhin aja beton merah nih. Beton merah nih seharusnya. Beton putih dulu. Stop. Habis itu taruhin beton merah. Nah, atau di sini itu abu-abu ya, masalah abu-abu. Oh iya guys, kita butuh satu lagi bahan sih, lupa. Itu adalah mana nih? Enggak ada. Ini guys, tombol batu. Ya ampun, udah mau malam. Waktunya aku setting malam terus tadi. Nah, seperti ini. Oke, di situ taruh tombol batu. Di situ lanjut. Oke, seperti ini. Coba sih kita lihat bagian luarnya. Tuh kan mirip. Habis itu bagian sininya kita taruhin ton putih 2. Oke, seperti ini. Di situ taruhin beton merah. Sini. Salah. Terus guys, kita balik dulu. Nah, harusnya seperti ini ya, guys. Bentar. Nah, seperti ini ya, guys. Nah, baru mirip. Habis itu yang selanjutnya kita taruhin tangga di sini. Taruhin tangga di sininya.
Nah, seperti ini. Habis itu kita butuh ini batuan dasar atau batuan kasar. Kita taruhin di sini. Ya ampun, GC gak jelas. Oke, kita lanjut. Oke, seperti ini. Dan di sininya juga sama. Nah, seperti ini. Mungkin kita tambahin satu lagi. Nah, seperti ini ya, guys. Oke, sekarang yang terakhir kita butuh, karpet abu-abu dan karpet hitam. Nah, seperti ini dan sudah jadi CC204. Nah, sudah jadi, guys. Jadi kita bisa edit ini. Ada itunya. Suara belnya. Tuh, jadi seperti ini. Jadi ini bisa naik kalau ada sistem darurat. Ini untuk bel ini, guys. Toneng. Oke, guys, mungkin kita penutupan aja langsung. Oke, guys, mungkin segini dulu di video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.